Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan pelajaran kita tentang qawaidul ilal. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesai pada al-qa'idatul ula. Sekarang kita masuk pada al-qa'idatul tsaniyah. Nah, perhatikan al-qa'idatul tsaniyah yang pertama. Idza waqa'atil wawu wal ya'u 'ainan mutaharrikatan min ajwafin. Nah, ketika ada huruf wawu dan huruf ya, waqa'at, jatuh pada ainun fi'il. Naam, jatuh pada ainun fi'il. Naam, mutaharrikah, dan dia juga berharokat. Jadi al-waw dan ya ini berharokat dan dia jatuh pada ainun fi'il. Min ajwaf, yaitu pada bina ajwaf. Naam, apa itu bina ajwaf? Bina ajwaf itu adalah fi'il yang ainun fi'ilnya terdiri dari al-waw atau al-ya. Makanya biasa kalau dikatakan kalau dia terdiri dari al-waw berarti dikatakan ajwaf wawi. Kalau dia terdiri dari al-ya maka dikatakan ajwaf ya'i. Jadi ajwaf itu adalah fi'il yang ainun fi'ilnya terdiri dari huruf waw atau kahya. Naam. Jadi di sini idza waqa'atil waw wal ya'u 'ainan mutaharrikatan min ajwafin. Apabila ada waw dan ya, naam, jatuh pada 'ainun fi'il dan dia berharokat. Dia termasuk dari bina ajwaf. Wa kana ma qablahuma sakinan sahihan. Naam. Dan huruf sebelumnya yaitu huruf sebelum waw atau ya, sakinan, dia sukun tapi dari bina sahih. Bina sahih itu adalah bina yang tidak terdiri dari huruf illat, yaitu al huruf illat kan ada tiga, al alif, al waw dan al ya. Nah, maka nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma, maka dipindahkan harokatnya atau harokat waw atau ya ini kepada harokat sebelumnya yang sakinan sahihan. Nah, contoh nakumu dengan yabi'u, asluhuma yakumu dan yabi'u. Nah, sekarang kita lihat yakumu. Naam, yakumu ini bukan huruf asli, bukan kalimat asli. Aslinya adalah yakumu. Nah, dari mana bisa dapat yakumu? Yaitu seperti tadi. Kita lihat fi'il madinya ini. Fi'il madinya adalah qama. Nah, qama yakum. Jadi qama asalnya adalah qawama. Naam, asalnya adalah qawama ala waznin fa'ala. Nah, qawama ala waznin fa'ala, pada timbangan fa'ala. Nah, maka kita lihat bagaimana fi'il mudhari dari qawama. Nah, fi'il mudhari dari qawama, perhatikan ini, kalau dia harokatnya dhamma, otomatis dia memakai timbangan apa? Yaf'ulu, bukan yaf'alu, bukan juga yaf'ilu, tapi yaf'ulu. Maka tatkala kita fi'il mudhari kan qawamah menjadi yaqo. Naam, yaqawumu. Nah, inilah asal dari kata yakum. Naam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana qaida i'lalnya dari yakumu menjadi
dari yaqumu menjadi yaqumu, maka berlakulah kaidah ini, kaidah tsaniyah. Perhatikan, idza waqa'atil waw wal ya'u, apabila huruf waw atau ya, tapi kebetulan sini adalah waw, apabila huruf waw jatuh pada ainun fi'il, ini ainun fi'il mutaharrikah, dia berharokat, min ajwaf, dari bina ajwaf, karena dia berharokat, karena kita ketahui huruf illat itu dia tidak mampu menerima harokat. Nah, kemudian wakana ma qablahuma sakinan sahihan, yang mana sebelumnya adalah huruf sukun dan dia huruf sahih, ini huruf sahih, huruf hidup, ini huruf illat. Nah, karena huruf illat ini tidak mampu menerima harokat, fanukilat, maka dipindahkan harokatuhuma ila ma qablahuma, maka dipindahkan harokat waw kepada harokat sebelumnya, dan sebelumnya pindah ke depan, maka menjadilah yaku, nah maka menjadilah ya yakumu. Nah, maka berlakulah kaidah yang kedua. Fahimtum? Nah, kemudian yabi'u, perhatikan yabi'u, afan tulisan anda jelek. Nah, yabi'u, yabi'u asluhu yabi'u. Nah, dari mana bisa dapat yabi'u? Nah, kita kembalikan dulu pada fi'il madi. Yabi'u fi'il madinya apa? Ba'ah. Nah, bagaimana dapat memperoleh asal ba'ah? Yaitu dilihat dari fi'il mudhari. Hilangkan huruf mudhari-nya, maka di sini muncullah al-ya. Maka asal dari ba'ah adalah baya'ah. Naam. Naam, baya'ah. Kemudian bagaimana barulah kita, bagaimana memperoleh, bagaimana menemukan asal dari yabi'u, yaitu kita langsung mudhari'kan ini, baya'ah. Nah, kalau kita ingin memudhari'kan, dia memakai timbangan apa? Fi'il mudhari'nya pakai timbangan apa? Perhatikan harokatnya. Karena harokatnya di sini kasrah, maka otomatis timbangan yang dipakai dari fi'il mudhari' adalah yaf'ilu. Bukan yaf'ulu, bukan yaf'alu, tapi yaf'ilu. Nah, maka baya'ah menjadi yabayi'u. Naam, yabayi'u. Naam, inilah asal dari yabi'u. Nah, sekarang bagaimana proses ilalnya yabayi'u menjadi yabi'u. Nah, maka lihat kaidah kedua. Idza waqa'atil ya'u, apabila ya jatuh pada ainun fi'il. Perhatikan ya, bukan ya, ini yang dimaksud ini bukan ya, ini harful mudhari ya. Apabila ya jatuh pada fi, pada ainun fi'il mutaharrika, dan dia berharokat, min ajwaf, dari bina ajwaf, wa kana ma qablahuma sakinan sahiha, yang mana sebelumnya dia adalah huruf sahihan sukun, fanukilat, maka dipindahkanlah harokatnya, ya ini ya, ke harokat, ke huruf sebelumnya, dan huruf sebelumnya pindah ke depan, maka menjadilah fasarah yabi yabi'u. Naam. Nah, inilah kaidah kedua dari kaidatul ilal. Semoga bisa dipahami. Jadi saya ulangi, idza waqa'atil wawu wal ya'u ainan mutaharrikatan min ajwafin wa kana ma qablahuma sakinan sahihan nukilat harakatuhuma ila ma qablahuma nahwu yakumu wa yabi'u asluhuma yakumu wa yabi'u. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.